Senyummu terhapus oleh tangis, dan kamu pun meninggalkanku. Aku tahu kau acuhkan aku. Janji-janji manismu kini hanya tinggal janji. Kesetiaan dirimu tak terbukti. Aku pikir lo baik, Kak. Lebih busuk daripada Abi. Karena gue minta maaf atas sama bokap gue, tapi ini bukan aku. Oh, iya, nggak ada bunyi. Aku akan menghilang untuk melihat senyummu lagi di kehidupan yang lain. Selamat tinggal. Semoga kamu bahagia. Tanpa aku terpikir, ini sudah terluka. Rasa batin di dada terasa tersiksa. Kata-katamu membuatku percaya. Iya sayang, pokoknya doain aku ya, semoga aku cocok dan betah di tempat aku yang baru ini. Pokoknya ingat ya, kamu kan kerja di kolam renang. Jadi kamu pakai pakaian yang sopan, jangan yang minim-minim. Apalagi sampai cowok-cowok pada jelaletan liatin kamu. Iya, udah aku tenang aja sih. Kan aku security, gak mungkin lah pakai pakaian berenang yang seronok gitu. Ya, kali aja kamu hilaf. Iya lah sayang, aku kan setia orangnya. Cinta padaku, tapi ternyata kamu bermain. Ya udah, aku berangkat kerja dulu ya. Janji-janjimu seribu janji kau ucapkan padaku. Win. Aku kan cuma ngomong sama kamu, kalau kamu enggak ngerasa ya ngapain marah. Lagi kan aku udah pernah bilang sama kamu kalau aku tuh enggak selingkuh. Tapi kamu maksa aku buat ngaku, gimana enggak marah? Aku lihat kamu jalan sama dia. Berapa kali aku mergokin kamu juga lagi teman-teman mesra sama dia? Berapa kali? Wajar nggak? Sekarang gini deh, ngapain coba? Kita pertahanin hubungan yang udah sama-sama nggak percaya, ha? Kenapa ngomong kayak gitu? Aku cuma nggak mau kamu selingkuh, ngerti nggak sih? Ha? Aku nggak selingkuh. Berapa kali sih aku harus bilang? Jahat, benci. Gua mau gampar lu, ha? Sini lu! Bermain gila, janji manismu ternyata kamu palsu-palsu. Sebagai sekuriti kolam renang, kamu harus melindungi tamu yang ada di kolam renang ini. Siap, Mas. Kamu harus amati gerak-gerik mereka. Siapa tahu mereka membutuhkan kamu. Baik. Apalagi kalau member eksklusif. Kamu harus benar bisa jaga sikap dan ucapan kamu. Iya, Mas. Saya ngerti. Oh iya. Gimana sama kuliah kamu? Kamu kan gak bisa pulang siang kalau kerja di sini. Kalau kuliah aman, Mas. Soalnya saya cuti setahun. Ya, saya ngumpulin uang dulu lah buat kuliah. Oh, yaudah deh kalau gitu. Selamat bekerja ya. Ya, makasih Mas. Oke. Shhh. Ini tiketnya, silakan masuk. Ya.
Siang Mas Arka. Nur. Tumben nih datangnya siang. Iya tadi itu. Nih, sini. Tukernya. Ramai gak? Aman. Lemes amat mukanya. Gitu. Terus? Bilang aja kalau kamu itu nggak suka ditelepon sama pacarnya. Bukannya gitu. Ini nggak enak aja kan. Aku lagi kerja, nggak pas gitu waktunya. Alah, udah deh, nggak usah banyak alasan. Kamu tuh kelihatan banget kalau kamu tuh nggak mau ditelepon. Iya kan? Gitu sih ngomongnya sensitif banget deh. Bukan gitu kok. Alah, bilang aja kalau kamu itu nggak suka diperhatiin, ya kan? Terus sekarang, kalau memang kamu nggak suka aku perhatiin, buat apa kita pacaran? Hah? Aku tanya sama kamu, buat apa? Kamu kenapa sih? Kecapean ya? Udah-udah pokoknya jangan mikir macem-macem ya. Ini waktunya karena nggak pas aja, kan aku lagi kerja, jadi nggak enak. Aku kan baru masuk, gitu. Ah, udahlah. Terserah kamu ngomong apa. Aku mau ketemu klien dulu. Sensitif banget sih. Apa yang gue harus lakuin sekarang? Udah jelas buktinya kalau Wina itu selingkuh. Tuh cowok bukannya yang tadi ditampar sama ceweknya ya? Kalau dari tampangnya sih, kayaknya dia lagi frustasi deh. Jangan-jangan dia diputusin sama ceweknya. Oh, kasihan. Saya tadi ngangkat mas supaya mas tuh bisa nafas lagi. Lagian gak nongol-nongol lagi. Mas tuh baru diputusin kan sama pacar mas. Jangan gitu-gitu banget apa. Cari yang lain. Susah banget. Lu jangan sok tahu ya. Gue ini lagi berenang. Aduh, tunggu. Lu gak usah ngomong. Diam deh. Lu cinta di jalan kan? Itu gak penting mas. Pokoknya sekarang mas tuh jangan bunuh diri. Kasihan. Kalau misalkan mas mati, terus keluarganya tinggalin, saya juga yang repot mas. Saya itu kerjaannya ngejagain orang-orang di sini gitu loh. Gue itu lagi berenang di sini. Dan asal lo tau ya, gue member di sini. Saya security. Iya, gue tahu. Gue bisa baca tuh. Gue member eksklusif. Sekarang lo kena masalah. Ikut gue sekarang ke manajemen. Ke manajemen? Ikut gue ke manajemen. Aduh kram. Terus gue percaya acting lo, hah? Ikut. Sekali lagi saya benar-benar minta maaf ya mas. Ya, makanya lain kali kalau Mas Toto itu mau rekrut pegawai harus diperhatiin dulu dong. Tahu latar belakangnya, ada surat keterangan sehat, kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Jangan kayak gini. Maksudnya apaan? Lo mau bilang gue gila? Hah? Rani, cukup. Maaf, terus saya pecat dong. Saya minta maaf. Kurang ikhlas kayaknya ngomongnya. Coba seru lagi. Maaf sekarang. Saya minta maaf. Gitu dong. Lain kali kalau punya salah harus minta maaf. Jangan berkelit, jangan alibi. Biar aja lo ntar, gue bales.
apa cuy? Oh, airnya mati? Bagian butuh lo manggil-manggil. Bentar, sabar ya. Bikin hatiku melayang-layang. Bikin hatiku melayang-layang. Panther. Gak tau. Ya udah gue cari, tar dulu. Itu. Ini. Tuh. Udah, jangan nyuruh-nyuruh gue. Kok lo bisa yakin kalau dia yang ngerjain lo? Ya bisa kelihatan lah dari matanya dia, gak bisa bohong. Cie, kok bisa tahu matanya gak bisa bohong? Jangan-jangan lo nih yang bakalan selingkuh, bukannya si Wina. Bro, sorry, apa? Selingkuh? Gua selingkuh. Oke, gini ya bro. Kalaupun gua selingkuh, gua pilih-pilih. Cewek aneh kayak gitu, gak masuk dalam pilihan gua. Aneh-aneh begitu? Doi udah nyelamatin lu buat gak bunuh diri. Yang mau bunuh diri siapa? Lo! Udah, masalah si Wina, lu kasih kepercayaan lah sama dia. Dia kan gak suka kayaknya dimata-matain, dicurigain. Dia kan orangnya aktif. Ini, kasih kepercayaan gimana? Gua udah ngegapin sendiri, gua tuh ngeliat dia. Dia nonton di bioskop berdua. Jalannya gandengan tangan. Chattingannya sayang-sayangan. Apa coba? Serius lah? Ya serius gua. Cuma masalahnya gue masih sayang. Ya udah, kalau gitu lu putusin aja si Wina. Terus lu jadian sama security kolam renang itu. Jadi judulnya Love at Kolam Renang. Kan keren. Gak usah ngaco. Gimana sih gini? Meeting sama teman gak kelar-kelar. Kadang ngerumpi lu. Gunaku diguna cintamu. Cinta kamu tiada dua. Nggak usah dipikirin. Pelanggan itu kan raja. Lo anggap aja Mas Arka itu raja. Raja? Kalau gue nggak inget lo yang masukin gue ke tempat itu, kalau aja gue nggak inget dia itu member eksklusif di situ. Setiap kali dia datang, gue pasti usir dia. Wih, santai dong. Pengen ngusir anak orang aja. Ya lagi, ya males banget gue liat tampangnya asli. Sengak gitu tau lo. Yang bikin happy, senyum manis menusuk hati, lebih tajam dari belati. Kalau gue inget-inget ya, kayak udah lama nih gue ngeliat pacar lo. Udah lama juga dia gak datang ke kontrakan. Dia tuh emang lagi sibuk sama masalah kerjaannya. Sekarang aja dia tuh lagi keluar kota, dia tuh ke Jogja. Gak apa-apa sih, walaupun dia jauh kayak gitu. Dia kayak lebih protektif gitu sama gue. Oh, sweet banget. Sayang, kita mau makan di mana? Di situ. Kenapa? Yuk. Kenapa nggak di situ aja? Ya lah sayang, katanya kamu tuh pengen makan di pinggir jalan. Yang enak ya di situ, itu yang lagi hits. Yang di sosial media itu. Tapi apa lagi sih kamu sayang? Tempatnya nggak romantis. Ah itu mah gampang.
Kamu bilang sekarang gak romantis, sekarang kamu harus dengerin aku. Kalau aku makannya sambil gini, terus kamunya agak nempel gitu, dan di situ cuma kita berdua doang, menurut kamu romantis gak? Ih. Yang jelas, makanan apapun, kalau makan berdua sama kamu, itu kelihatan romantis kok. Ih. Ya udah, kita makan situ aja. Jadi mau? Iya. Situ aja yuk. Tadi kita mau ke situ. Ih, yang mana? Ya udah situ aja yuk. Lucu banget kak. Lu yakin? Makanya kalau cowok lu itu ke luar kota atau iya, lu masih bohong. Coba coba. Lu lihat apa? Adi. Ah. Apa nih? Ceng, dengerin aku dulu. Kasih aku waktu 2 menit aja buat aku jelasin ya. Kamu selingkuh? Sayang, kenalin ini teman kerja aku, Wina. Wina, kenalin ini. Gak peduli namanya siapa. Halo? Ini cowok gue loh. Muka lo kenapa gitu? Lo gak pede sama muka lo? Sampai lo harus deketin cowok gue. Lo kalau ngomong hati-hati ya. Lo sama gue itu mesti cantikan gue. Wadaw! Oh iya, Beb. Lihat nenek nih. Emang sih cantik kalau lo, tapi dilihat dari ujung sedotan. Ahau! Kalau bilang, nih cantik banget. Gue jambak kok, tidak! Udah, Sayang, sini. Yang, kamu tuh dengerin penjelasan orang dulu kenapa sih? Jangan langsung kayak gitu dong. Dengerin penjelasan aku dulu. Ya, Pa. Aku itu sini sama Wina, itu masalah pekerjaan. Aku gak bahas apapun, aku lagi gak ngapa-ngapain kok. Sumpah. Iya, tapi kamu bilangnya ke aku, kamu tuh ke Jogja. Tapi ternyata kamu masih ngejokrok di sini, iya kan? I know. Aku mau ke Jogja. Tapi masalahnya di Jogja itu lagi cuaca buruk dan semua penerbangan hari ini di-cancel semuanya. Dan akhirnya aku sama Wina itu kesini bahas masalah kerjaan. Aku meeting. Alasan. Kalau kamu gak percaya, aku kenalin aja ke Wina. Yuk. Oh, enggak. Gak penting, gak ada faedahnya. Maaf ya, gak usah. Kamu kalau jadi pacar tuh jangan kayak gitu dong, sayang. Aku gak suka ya punya pacar tuh gak sopan kayak gitu. Aku juga gak suka deh kamu tiba-tiba ada di sini dan gak ngomong sama aku, terus malah sama dia. Mendingan kita pulang aja. Yuk, pulang aja yuk. Pulang. Tunggu. Sekarang, menurut kamu kalau misalnya seorang cowok lagi meeting sama teman kerjanya dan tiba-tiba ditinggalin tuh cewek sendirian dan mentingin pacarnya, etis gak? Kamu itu sayang aku atau teman kamu itu? Aku ini pacar kamu loh. Ya itu teman kerja aku harus gimana? Aku tinggalin itu aja. Sama kamu deh. Urus deh lah teman kamu. Rat. Janji manismu ternyata kamu palsu-palsu. Kamu benar kau bilang cinta padaku. Tapi ternyata kamu bermain gila. Bener banget sih, bikin gue bete aja. Kak dikit kek. Minta maaf kek, apa gitu. Dia kan gak nganterin gue pulang. Gak perhatian banget. Sumpah, gak sengaja. Maksud lo apa? Lo nendang gini ke arah gue, maksud lo apa? Gak sengaja. Lo bilang gak sengaja, lo pasti sengaja kan? Punya masalah apa lo sama gue? Oh, dendam. Dendam sama gue gara-gara kemarin hampir dipecat, iya. Kemarin juga gue berapa kali kena sial. Gue yakin itu kerjaan lu. Wih, hah? Tunggu bentar ya. Gue udah bilang, gue gak sengaja dan gue minta maaf sama lo. Lo kenapa nunjuk-nunjuk gue? Marah-marah aja lo. Kenapa lo? Stres. Lo bilang gue stres. Lo yang stres. Gak usah nunjuk-nunjuk. Lo darah tinggi. Hah? Lo bilang gue stres, lo bilang gue darah tinggi. Gak sekalian lo bilang gue stroke. Hah? Lo pikir gue udah tua? Hah? Lo pikir lo masih muda? Ngaca! Tuh! Itu tangan gak bisa buat pakai kaca ini bener-bener. Gua cuma mepet begini. Saya mau mukul. 5 jari gua tunjuk. Apa lu? Mas, minta maaf ya, Mas. Maafin Rani. Nur, lu ajarin dia nih ya, biar gak sembarangan sama orang. Iya, Mas. Mas, sekali lagi minta maaf ya. Udah yuk. Udah yuk masuk. Apa? Hah? Ya aneh lu.
Lu kenapa sih Rani? Setiap ketemu si Arka ya, lu ribut mulu. Kayak musuh bebuyutan tau gak? Lama-lama lu pacaran sama dia. Ih! Nih, gua tuh diminta maaf sama dia. Dianya aja ngajak ribut. Ngeselin emang. Ya itu sih bukan karena Arkanya. Karena lu sama Abdi tuh lagi emosi. Jadi kebawa emosinya. Kena deh ke orang. Iya ya? Iyalah. Ya lagian gimana gua gak emosi coba? Lagian dia lebih milih temennya gak seberapa itu daripada gua. Heh, Rani. Memangnya lu punya bukti kalau dia tuh beneran selingkuh, hah? Ya, gimana ya? Jangan sembarangan kalau ngomong. Udah, lu tenangin diri lu dulu. Asal lu tahu ya, hubungan itu kalau nggak saling percaya bakalan rusak. Woi, mengong. Udah, sekarang kerja. Ingat. Kalau ketemu sama Arka, gak boleh ribut lagi loh. Insya Allah. Ih, dah. Panjang umur tuh bocah. Gua mah geli. Tolong. Ngapain tau? Acting, acting. Tolong. Ngapain sih lambai-lambai? Merasa terkenal banget apa? Ada yang kenal? Terbayang-bayang di pelupuk mata, diguna-gunaku diguna cintamu. Cinta kamu tiada duanya, bikin hatiku melayang-layang. Udah? Udah mendingan. Makasih ya. Hei, makasih ya. Hei. Hei. Di. Si gue bilang makasih nih bro. Jawabnya cuma ngaku-ngaku doang. Kenapa gue jawab apa? Ya apa? Kan lo bisa ngomong. Mager. Mager tuh malas gerak, bukan malas ngomong. Ya udah, mamong. Mam, apaan sih lo aneh banget? Rani, Rani. Dan. Ulan nelfon. Oh ya, mana sih? Ya. Ulan. Gue yakin gak salah sih. Itu gak usah difotoin. Gak tau orangnya mana. Kenapa muka lo mengkerut gitu? Kenapa? Sama kepo gak sih kan? Diselingkuhin pacar lo ya. Kalau pacar selingkuh itu putus, putusin, tinggalin, selesai. Gue tanya, lo udah putus belum sama cewek lo itu? Gak sombong lo, lo ngaca. Gue kan cuma ngebalikin apa yang lo bilang, iya kan? Itu diam. Udah ngomong. Lo marah sih. Pacar tuh kalau selingkuh putusin, tinggalin, cari yang lain. Aneh banget sih. Kamu tuh ya, Di, romantis banget. Udah gitu, sayang lagi dan perhatian sama aku.
Yang jelas itu, kamu itu yang udah cantik, romantis, perhatian lagi sama aku. Ah, ikut-ikutan aja, gombal. Kamu kan sayang sama pacar kamu. Kamu juga ngomong gitu dong. Kamu kan tahu, aku ngelakuin ini semuanya itu gara-gara orang tuaku nuntut aku sama dia. Kalau bukan karena orang tuaku, aku udah ninggalin kau tuh cewek nggak jelas itu. Aku udah putusin dia dari kemarin-kemarin. Tapi kan aku bete, nahan cemburu kalau ngeliat kamu jalan sama dia. Aku kan tahu sayang, walaupun aku pergi sama dia, tapi kan cintaku cuma buat kamu. Aku juga. Cinta kamu kan buat si Arka. Kamu tahu nggak? Itu cowok tuh benar-benar gak ada romantis-romantisnya. Tau gak kegiatannya dia setiap hari tuh apa? Ngantor sama berenang. Udah, dua kegiatan itu udah kayak pacar pertamanya dia, sedangkan aku tuh kayak pacar sekiannya dia. Seriusan? Kegiatan cuma itu doang? Terus kamu dianggurin gitu aja? Serius, makanya waktu aku ketemu kamu, terus akhirnya jajan sama kamu, aku seneng banget. Tapi sayang, ngomong-ngomong, kita mau sampai kapan kucing-kucingan kayak gini terus? Kamu capek apa? Nanti ya, kita sampai rumah, kita akan stop kucing-kucingan. Emang kalau udah sampai rumah, ketemu apa ya? Ya ketemu orang tua aku lah. Oh, tapi babes itu boleh kan? Iya, apaan sih? Ya ampun, say. Kan gak ada buktinya. Duh, gak gitu juga lah. Lihat dulu orang yang ngomong tuh siapa? Mulan loh. Gue tahu banget Mulan tuh kayak gimana orangnya. Dia gak mungkin asal jeplak. Lagian ciri-cirinya juga pas banget sama cewek yang pernah kita lihat. Tapi kan itu kata Mulan, bukan kata apa yang lu lihat. Bener gak? Ya gimana ya? Gak bisa dijelasin itu feeling cewek gimana sih? Ternyata sakti juga tuh cewek pijitannya. Apa jangan-jangan tukang pijit kali ya? Lihat-lihat sih baik orangnya. Tapi nolongin gua kayaknya tulus. Ya, halo. Apa? Halo. Hah? Kecelakaan. Hah? Kecelakaan. Wah, kok bisa gitu? Sekarang di mana? Ya udah, saya ke sana. Oke. Gue kecelakaan dong. Siapa namanya? Rani! Unit gawat darurat. Lu siapa yang sakit? Bukan urusan lu. Dengan Mbak Rani? Iya. Pacarnya Mas Abdi? Iya, benar. Syukurlah Mbak menjawab telepon kami karena orang tuanya tidak bisa dihubungi. Terus gimana kondisinya, Sus? Kalau masalah itu nanti bisa ditanyakan kepada dokter. Ya, udah makasih ya, Sus ya. Iya. Sayang, sayang maafin aku marah-marah terus sama kamu. Ini pasiennya belum sadarkan diri, Pak. Rina harus sembuh, Win. Aku tuh sayang banget sama kamu. Kemarin-kemarin aku tahu aku punya salah sama kamu, aku curigaan terus sama kamu, Win. Aku selalu nuduh kamu selingkuh. Tapi sekarang aku gak akan curigaan lagi asal kamu sembuh.
Kamu harus sembuh ya, Win. Win, bangun. Permisi mas, kalau mau tanya soal pasien, nanti ketemu dokternya nanti sore ya. Kalau bisa bareng sama Mbak ini, karena Mbak Wina ini kecelakaannya sama-sama dengan pacarnya Mbak ini. Hah? Permisi. Wah, itu cewek? Iya, ini cewek gue, lo kenal? Hah? Itu cowok lo, hah? Tadi susternya bilang kecelakaannya bareng, berarti cowok lo sama cewek gue? Barangnya Mas Abdi. Oh iya, sini. Biar kita sekalian cepat-cepat aja. Makasih, Sus. Iya. Sabar ya, Shay. Udah lu ikhlasin aja, kalau perlu lu tinggalin dia. Gimana mau ninggalin? Gak segampang itulah, Nur. Kan dia sendirian di sini. Nyokap bokapnya tinggal di luar kota. Pasti dicariin gue kalau ada apa-apa. Iya, tapi gimana dong? Masa si Mas Abdi tuh hianatin lu terus? Dan lebih parahnya lagi, dia pacaran sama ceweknya Mas Arka. Kan ngaco. Ya, gue sorry. Gak bisa bantu apa-apa untuk lo, Ran. Gak, Nur, lo udah dengerin gue aja. Gue makasih banget sama lo. Lo yang sabar. Makasih ya. Ya, dah. Bye. Selama ini gue dibohongin sama Wina. Kecewa gue. Gue harus samperin si Rani ini. Gue harus kasih tahu. Ran, lo gimana sih? Itu cowok lo selingkuh, lo diem aja di sini. Ngapain, kek? Gue mesti ngapain. Gue bisa bilang gitu ke seluruh dunia. Gue update IG story. Aduh, guys. Cowok gue selingkuh nih. Nora, itu namanya ya gak gitulah. Harusnya lo bilang, hey guys. Cowok gue selingkuh nih. Cowok gue itu cowok paling jahat sedunia. Begitu, biar semua orang tahu. Ya itu sama aja. Nora juga. Lagian cewek lo juga yang jahat. Ijatan cowok lo lah. Lo tau gak? Barusan ya, orang kantornya Wina tuh telepon nanyain ke Wina. Dia udah sampai rumahnya di Cianjur apa belum? Cianjur. Lo tau gak mereka kesana mau ngapain? Gue tau, emang gue cenayang. Ya kalau gak tau bilang gak tau. Nyebelin banget sih lo. Yang gak tau. Mereka ke Cianjur itu mau melamar. Dan alhasil mereka kecelakaan di jalan. Gimana sih? Si Abdi mau ke tempatnya Wina yang di Cianjur. Abdi mau melamar Wina. Gak mungkin. Gak mungkin gimana? Gak mungkin, cowok gue tuh masih mau sekolah. Dia tuh gak ada kepikiran nikah. Dia masih mau lanjut kuliah S2, abis itu mau bikin bisnis. Halah, lo harusnya pintar dikit dong. Hah? Sekolah ngelanjutin S2, terus bisnis di mana? Di Cianjur? Gara-gara lo nih. Lo jadi cowok gak berguna. Makanya cewek lu tuh gatel, nyari yang lain. Lu malah nyalain gue yang salah gitu. Iyalah. Yang ada lu yang salah. Lu sebagai cewek kemana aja selama ini, ha? Sampai cowok lu itu selingkuh.
jangan-jangan lu gak romantis. Iya, atau jangan-jangan lu yang selingkuh. Makanya cowok lu selingkuh. Eh, kalau ngomong jangan sembarangan lu ya. Jaga mulutnya. Lo tuh cowok gak berguna, makanya cewek lo cari cowok lain, tau gak? Ah ngomong aja lo, cowok lo tuh yang jahat. Cewek lo yang jahat! Lo! 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 Lo tuh cowok gak berguna, makanya cewek lo cari cowok lain, tau gak? Ah ngomong aja lo, cowok lo tuh yang jahat. Cewek lo yang jahat! Lo! 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 Sakit hati. Udah. Mungkin ini emang cobaan buat kita berdua. Gak usah nangis. Gue jangan nangis. Gak ngerti aja gitu gue. Sama. Capek tau gak? Sumpah. Emang gitu. Dipikir gue gak tahu apa? Iya sama coy, gue juga mikirnya gitu kali. Dipikir gue gak tahu kali. Berbayang-bayang di pelupuk mata. Diguna-gunaku diguna cintamu. Cinta kamu tiada duanya, bikin hatiku melayang. Gue balik aja abis ini, males gue. Maksudnya gimana, gak boleh gitu dong. Ngapain, gue udah enak banget tau gak sih liat muka Abdi. Apalagi liat muka cewek lo tuh. Ih, nih, pengen gue garuk pakai garpu, tau gak? Kriminal otak lo. Lagian lo gak kesel apa? Lempeng aja kan kayak penggaris. Ini ya, kalau dibilang kesel, kesel. Masalahnya Wina kemarin-kemarin di depan gue itu baik banget. Yang gue tau dia sayang banget sama gue. Cuma emang belakangan ini aja, dia tuh berubah. Dan gue yakin itu pasti pengaruh dari pacar lu. Mantan. Ya sekarang lu bilang mantan kemarin-kemarin, pacar kan? Masa ya kemarin-kemarin mau bilang mantan? Pacar kemarin, ya, well. Mantan. Gue punya ide. Gua punya ide. Jatuh hati, cinta aku kamu. Cinta kamu. Ngapain? Loh enggak masalahnya mereka berdua itu udah menyakiti perasaan kita. Jadi kita harus bergerak, kita gak boleh diam aja, kita bergerak. Gimana ya? Lo terima disakitin gitu, enggak kan? Ya udah deh kalau gitu. Itu dong, itu namanya teman. Temen, males banget gue, teman lo. Eh, gue juga tadi ngomong temenannya terpaksa. Kan lo yang ngomong mau temenan sama gue. Pokoknya ya, gue gak mau tahu. Abis ini misi selesai, pertemanan kita juga selesai. Gue gak bisa. Mutus tali silaturahmi itu gak baik. Itu sama aja mutus rezeki. Gak boleh. Emang temenan aja kenapa sih? Temenan aja. Pembet. Pembet. Aku di mana ini? Ya Allah. Wina. Win. Astagfirullahaladzim, sakit. Win, kamu kenapa ada di sini, Win? Kamu gak apa-apa kan, Win? Sayang. Rani? Iya sayang, kenapa? Kamu udah bangun? Kamu kok tahu aku ada di sini? Ran? Aku khawatir banget sama kamu, tau gak sih? Astaga. Ada aja kecelakaan kayak gini, lihat dong kamu tuh. Sampai diperban-perban. Iya. Kamu tahu aku kecelakaan dari mana, Ran? Ya aku tahu dong dari kantor kamu. Aku dikasih tahu.
Terus orang-orang kantor bilang apa aja? Mereka bilang aku kecelakaannya gimana, terus mereka bilang enggak aku pergi sama siapa? Bilang? Bilang? Mereka bilang apa? Mereka bilang. Kamu nyetir sendiri kan? Kamu gak mau pakai supir. Kamu itu emang karyawan yang hebat. Pasti kamu nanti dapat penghargaan karyawan terbaik tau gak sih? Tapi kamu kecelakaan kayak gini kenapa? Pasti gara-gara aku marah-marah sama kamu ya. Terus kamu kepikiran sampai kamu kecelakaan gini kan? Maafin aku ya. Rani, kamu jangan gitu dong. Kenapa sih orang kamu pacar aku? Kamu kan kekasih aku. Ya aku tahu, tapi ini rumah sakit, nanti kau tidak pergi gimana? Diam. Sabar. Sabar kak, lu bisa sabar, tahan emosi. Bisa kok. Kamu katanya mau beliin cincin tunangan buat aku, makanya kamu harus cepet sembuh dong. Rani, kamu ngomong apa sih? Aku aja masih sakit, kamu udah ngomong kayak gini di rumah sakit. Nanti kalau ada yang denger gak enak dong. Ih, malu-malu aja deh, kamu mah. Queen, kamu bangun dong, Win. Aku nungguin kamu dari tadi, tau, Win. Katanya kamu sayang, tapi mengapa kamu menunggu? Aku dimana? Arka, kita dimana, Kak? Gua usah bangun dulu, kamu masih sakit. Emangnya aku sakit apa? Kamu kecelakaan. Hah? Kecelakaan? Kamu lagi mau pergi kemana sih? Kenapa pergi itu gak ngomong sama aku? Apa gara-gara kamu masih marah sama aku ya? Aku selalu curigaan sama kamu, selalu bilang kamu itu selingkuh. Aku masih nonton. Sebenernya nyobain aku minta maaf sama kamu. Aku janji gak akan gitu lagi. Aku sayang banget sama kamu. Lain kali, kalau kamu mau pergi, kamu bilang sama aku. Kamu ngomong, biar aku setirin. Kamu kan tahu. Jangan kan nyetir. Dalam hal apapun, aku tuh selalu berhati-hati. Kamu pergi sama siapa? Aku tadi disupirin sama... Sama siapa? Ya, terus? Enggak, mas. Ruang perawatannya sudah siap, pasien sudah bisa dibawa. Oh, ya, yeah, makasih, sus. Kan dihandle dulu. Ya, desain-desainnya disiapin gitu. Iya, gue tahu. Kak, kayaknya ya, lu cocok deh sama security kolam renang itu. Buktinya, pacar kalian sama-sama selingkuh. Lah udah gak usah dibahas, males gue pusing. Ya udah, kalau lu gak mau, buat gue aja. Salam ya, buat dia. Pale lu. Mau pulang? Bareng gue? Enggak. Terbayang-bayang di pelupuk mata, diguna-gunaku, diguna cintamu. Cinta kamu tiada duanya, bikin hati peluk aja. Modus lo? Modus? Gua? Barusan lo mau diserempet sama motor, gue nyelamatin lo. Kalau nggak gue tarik, kalau nggak gue tomplok, yang ada lo ketabrak tadi sama motor. Mau lo? Lo ketabrak sama motor, cowok lo yang lagi dirawat di rumah sakit.
sekarang jantungnya masih ada begini nih, duk 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 duk. Nanti kalau tau lo ketabrak bisa mau lo? Cowok apaan mantan? Udah deh, gak usah pura-pura, bilang aja modus. Pegang-pegang gue. Ih, kegeran lo. Lebih tajam dari belati. Tak sabar ku menahan hati. Miss you kamu setiap hari. Aduh. Kenapa jantung gue jadi deg-deg ser gini ya? Jatuh hati. Cinta aku kamu. Cinta kamu aku. Terbayang-bayang di pelupuk mata. Diguna-gunaku, diguna cinta. Kok dia ngebiarin gue jatuh ke pelukannya gitu? Bikin gue salting aja. Oh, jangan pernah kau ragukan cintaku. Mencintai kamu ku setengah mati. Cinta kamu apa adanya. Membuat aku mabuk kepaya. Oh, oh, oh. Kok gue jadi mikirin kejadian yang tadi? Dada gue juga koslet. Dakduk, dakduk, dakduk. Ini kenapa sih? Terbayang-bayang di pelupuk mata. Diguna-gunaku, diguna cinta. Enggak, gak boleh, gak boleh. Ah, boleh, gak boleh. Bikin hatiku melayang-layang. Oh, oh, jangan pernah kau ragukan cintaku. Mencintai kamu ku setengah. Iya. Kamu gak kenapa pucat banget? Kenapa? Kalau emang sakit atau kecapean, mendingan gak usah maksain kerja, istirahat aja. Gak akan dipecat kok, sebut aja nama gue. Iya. Abis gue sebut nama lo, gue disuruh mundurin diri. Lo siapa? Sembarangan lo kalau ngomong, gue sumpahin sakit selamanya lo. Pantesan lo diselingkuhin sama pacar lo, kelakuan lo aneh. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Yeay! Ya ampun, kalian baik banget sih, makasih ya. Ya, happy birthday. Makasih ya. Happy birthday, gitu. Makasih ya. Happy birthday, gak kasih. Happy birthday, gitu. Makasih. Kalau gitu kita cemplungin aja kita ke kolam. Jangan, gue nggak bisa berenang bener. Serius gue nggak bisa berenang. Jangan. Bohong. Kalau nggak bisa berenang, jadi ceburin. Kalau kenapa-kenapa gimana? Iya mbak, maaf ya mbak. Ren.
Mau ngapain? Mau ngapain sih? Kan gua udah bilang. Lu itu lagi sakit, gak enak badan, ngapain maksain kerja? Tadi lo pingsan. Untung pingsannya itu di pinggir kolam, gak di dalam. Coba kalau di dalam, selesai lu. Pinggir deh. Gue tuh karyawan baru, gue harus kerja. Masih. Kan, apa? Diri aja sempoyongan. Udah hari ini lu dapat izin, libur. Khusus hari ini. Udah, lu jangan ngaco gitu deh, lu tuh jangan sok tahu. Mau siapa? Libur aja. Gue member eksklusif kan di sini. Jadi gue punya perlakuan khusus, perlakuan eksklusif. Udah tenang aja, gue udah bilang sama Toto, sama Nuri juga. Lo gak enak badan, lo istirahat hari ini. Ini lo lagi gak bercandain gue kan? Udah. GR banget sih. Udah istirahat. Istirahat yang bener. Nah, nyender. Mau tidur, lo ngapain masih di sini? Lo udah ditolongin, bukan terima kasih, malah jutekin gua. Ya udah. Dia cantik juga ya kalau lagi merem. Pasti lo mau bilang gue cakep juga kan kalau lagi merem. Apaan sih lo, gair banget jadi orang. lo kapan mau jengukin itu pacar lo? Kan dia udah masuk ruang rawat. Nyokapnya nelfon gue. Suruh gue jengukin dia, urusin dia. Nyokapnya gak bisa nyamperin dia, soalnya nyokapnya masih harus nemenin bokapnya tugas. Terus lo harus jagain dia? Nemenin rumah sakit, gitu? Kenapa gak ngomong aja? Tante, anak tante udah nyakitin perasaan saya. Anaknya itu udah ngerusak hati lu tuh, ngerusak perasaan lu. Dia udah selingkuh, gak ngomong. Ya terus kalau misalkan gue udah ngomong, terus nyokapnya nangis gimana? Males aja sih gue. Ya mau gak mau, gue harus urusin orang yang gak tahu diri itu. Aduh. Sayang. Hey, kamu udah bisa jalan? Ya, lumayan lah dikit-dikit. Tapi aku bosan banget nih, yang kita ke taman yuk. Situ, mau enggak? Tapi aku bingung. Susah pakai kursi roda. Aduh, sayang, kamu tuh masih sakit suka gemesin sih. Kan ada aku bisa bantu dikit-dikit. Yuk. Aku bantuin ya dikit-dikit. Sayang, kayaknya hubungan kita lagi gak aman deh, yang. Maksud kamu? Ya, maksud aku takut aja kalau pacar aku datang, kamu cemburu. Soalnya ya, semenjak aku sakit, dia tuh mendadak sok perhatian gitu, sok romantis, sok manja gitu. Padahal ya, sebelumnya dia tuh cuek banget loh, yang. Sumpah. Ya, Di, aku juga punya pemikiran yang sama. Mendadak si Arka jadi perhatian banget sama aku. Aku takut kamu cemburu. Ya iyalah aku cemburu. Orang kamu lagi pingsan aja dia perhatiannya luar biasa banget. Mana udah kayak suami istri lagi. Sayang kamu ya. Alah. Gimana aku gak cemburu? Abdi sayang. Gimana pun juga kan aku cintanya sama kamu. Kamu tuh lebih perhatian, lebih romantis. Lebih mau nurutin semua kemauan aku. Tapi kayaknya kamu cinta mati deh sama si Arka. Ya kan? Enggak lah. Kamu kan tahu dia tuh sibuk banget. Gak perhatian lagi. Terus pelit lagi. Udah deh, aku tuh sayangnya cuma sama kamu. Wah, gak percaya. Ya iyalah. Kamu kan udah mau nyanggupin hidup aku, nurutin semua permintaan aku. Makanya aku udah mau ngajak kamu ke rumah. Udah deh. Aku itu sayangnya 100% cuma buat kamu. Ya udah deh, aku percaya. Yaudah, gini. Sekarang kita tinggal tunggu waktu aja yang tepat buat aku bisa putusin si Rani. Tapi ingat,
aku bakal putusin Rani kalau dia punya salah ya. Jangan sampai aku ketahuan selingkuh terus baru aku putusin, nanti bisa berabe masalahnya. Dan jangan lupa, kalau aku udah putus, kamu harus segera putusin pacar kamu si Arka. Supaya kita berdua bisa bahagia terus selamanya. Deal? Deal. Deal! Ini jambelin banget. Aduh, maaf. Semangat. Lucu banget sih hidungnya. Kenapa lo sedih? Ya, kalau mau dibilang sedih juga enggak. Lo sedih? Gak apa-apa. Lo gak apa-apa? Gak apa-apa. Ya udah kalau gak apa-apa, ayo ngapain kita berhenti? Harusnya kita ke sana. Kebarengan juga, bro. Ya udah, lo duluan. Oke, kenapa? Sayang. Ya ampun, aku cariin ternyata kamu di sini. Dinda. Hai. Kamu ngapain sini? Ya aku nengokin kamu, kan kamu pacar aku. Gimana sih? Suka lucu deh pertanyaannya. Hai, kamu temennya Abdi ya? Temen kantornya kan? Iya kan? Oh ya ampun, maaf banget ya kita belum pernah kenalan secara official loh. Hai, aku Rani. Pacarnya Abdi. Malam dong. Oke, maaf ya waktu itu aku tuh jambak-jambak kamu. Aduh, maaf ya, aku tuh hilaf banget tau gak sih? Sumpah, aku hilaf banget. Aku tuh gak maksud kayak gitu ya. Aku pikir kamu tuh pelakor gitu loh. Ngerti gak sih? Sayang, maaf ya. Kamu tuh jangan terlalu ngajak ngomong dia terus. Dia tuh kan lagi sakit, kasihan dong. Iya, kamu bener. Aku mendingan ngobrol sama kamu aja. Aku kan kangen sama kamu, ya gak sih? Kamu tuh harus makan anggur yang banyak, lihat nih. Aku tuh beli anggur ini, anggur organik, mahal banget loh, mahal banget. Aku belinya, sumpah. Enak banget kan, manis. Bijinya juga sedikit. Aduh, sayang, kenapa kok batuk sih? Kamu tuh apa panggil? Masih makan yang bener dong, jangan aku gitu dong. Lucu banget ya. Lucu banget emang. Lucu deh, oh, ngomong apa sih? Lagi. Aduh, tumpah-tumpah, kamu jorok dah. Aku gak nafsu makan, udah. Ini lagi makan. Diem. Orang sakit itu. Kenapa? Ini sakit ya? Sayang, apa kabar kamu hari ini? Sorry. Aduh, hati-hati dong. Udah enakan. Tadi aku telepon kamu loh, dia ketangkap. Handphonenya di kamar. Oh iya, gak apa-apa. Aku gak marah kok. Ini aku bawain bunga buat kamu sekarang. Ambil ya, bunga kesukaan kamu. Kak, kamu kenapa sih kok jadi romantis kayak gini? Loh, kamu lupa. Aku kan orangnya emang romantis. Lupa ya? Kebiasaan aku seperti ini loh. Lupa pasti kan? Aku juga bawain kue loh. Kue kesukaan kamu. Tara! Lupa lagi pasti kan, setiap kali kita jalan, kamu pulangnya mampir untuk beli kue ini buat makan di rumah. Lupa. Gimana? Ini, aku sakit. Aduh! Sorry. Aduh, sakit ya? Hati-hati dong. Belum kenal. Sorry. Arka. Pacarnya Wina. Arka. Oh, pacar. Pacar. Iya. Hai. Arka. Rani. Pacarnya Abdi. Sebentar lagi mau tunangan. Mau tunangan? Ini pacar mau tunangan. Iya. Gue pikir ini adek loh. Oh, kenapa kok gitu sih? Iya. Enggak kelihatan. Ya oke lah, tunangan. Sayang tuh lihat. Kamu gak iri dia suap-suapan anggur loh. Coba mana? Coba suapin anggur. Udah habis coba. Lagi nih. Ini cuma sih ada. Suap. Juga sayang. Sweet banget ya.
biar sembuh. Kan biar nunggu ya. Nanti di sini ya sih. Ternyata kita nyambung ya ngobrol berempat ya, seru ya. Kamu tadi katanya gak suka anggur, kamu caplok juga tuh anggur. Waduh, ya santai aja kali. Nih, dia juga makan kuenya tadi banyak banget. gini. Gimana kalau abis kalian berdua itu sembuh, kita camping? Setuju gak? Seru banget camping, berempat loh. Ya mau. Apa? Camping? Camping, iya camping. Enggak. Masalahnya kalian berdua butuh udara segar. Nah bener. Iya. Yeah. Kan kamu juga pasti penat kan kerja di kantor terus ya gak sih? Sih, kamu penat banget sih. Tuh lihat dari mukanya dia ngomong kayak gitu berarti dia setuju. Gitu saya, kita camping ya. Kamu butuh udara segar ya. Seru camping bareng. Gak mau kita. Ciku-ciku. Kita camping. Ya. Seru ya sayangnya? Sayang, jalan ayo. Kenapa? Kenapa aku ya? Hati-hati dong. Nah. Katanya kamu rindu. Abdi. Abdi. Si. Sini. Ini siapa sih yang gue jemuran tinggi banget? Aku yang buat sengaja dibuat tinggi. Biar kita bisa begini nih. Nyampe gak? Nyampe. Nyampe kan? Nyampe. Nyampe udah? Nyampe. Ya, jalan. Abdi. Apaan sih? Pelan-pelan dong nanti kalau ketahuan gimana sih? Bohong kamu. Katanya kamu udah gak cinta sama Rani. Tapi kenapa kamu masih merhatiin dia? Astaga. Sayang. Kamu gak usah mikir kayak gitu dong. Aku tuh cemburu tuh gak liatnya. Kamu pikir aku gak cemburu? Aku lebih cemburu kali melihat kamu romantis-romantisan, kamu diperlakukan seperti putri sama Arka. Dan yang bikin aku sakit hati. Kamu masih kelihatan sayang sama dia, ya kan? Jujur aja. Kamu malah ngalih pembicaraan sih? Orang udah jelas-jelas, kamu yang masih cinta sama Rani. Kenapa dulu-dulu aku? Bohong. Kamu tuh yang ngalih pembicaraan. Jelas-jelas setiap kita lagi jalan berdua, aku selalu bilang kalau aku itu gak pernah cinta sama Rani. Aku cuma cinta sama kamu. Bohong kamu, gak percaya. Bohong? Ya. Kamu lebih bohong kalau kamu udah gak cinta sama Arka. Jelas-jelas, kamu tuh masih cinta sama Arka. Jujur aja deh. Kok kamu malah balik-balikin sih? Yaudah, kalau emang kamu gak percaya, mending kita putus. Mending kita putus. Sayang. Kamu seriusan dong, kita mau putus? Iya, yakin. Mendingan aku balikan sama Arka. Walaupun dia pelit, tapi dia lebih kaya dari kamu. Oke. Okay. Kalau memang kamu pengen kita putus, kita putus aja. Oke, okay. Kita putus. Dan sekarang aku baru tahu ya, kalau ternyata kamu itu cuma kamuflase selama ini. Kamu bilang kamu sayang sama aku, kamu bilang kamu setia sama aku, kamu bilang aku selalu ada buat kamu, ternyata itu palsu. Dan sekarang aku tahu kalau ternyata kamu itu cewek matre. Aku nyesel ninggalin Rani. Rani itu cewek lebih baik daripada kamu, dan jelas Rani itu gak matre daripada kamu. Hah, kamu ngomong apa sih? Kamu tuh yang ngajarin aku jadi cewek gak setia. Rayuanmu tuh selangit. Kamu ngomong apa ya? Kalau memang mau putus, putus aja kali, gak usah ngomong kayak gitu. Ya udah kalau gitu kita putus. Ayo kita putus. Putus kita. Ayo. Ini yang pacaran nih ternyata. Kapan jadiannya? Sayang, kamu keren. Mau ngomong apa? Gini, sayang. Aku bisa jelasin kok. Kamu sini bentar ya. Sini aja bentar. Jadi gini, gak kasih aku kesempatan buat ngomong. Jadi sebenarnya gak usah, aku gak mau denger lagi. Geli tau gak sih aku sama kamu? Kelakuan kamu kayak gini. Kamu pikir aku gak tahu? Kita selesai.
Terserah mau ngomong apa sama orang tua, perjodohan kita batal. Buru amat. Rani! Ran! Ran! Ran, aku bisa jelasin ini semua, Ran! Kamu dengerin aku dulu, aku bisa jelasin semuanya. Ini gak seperti apa yang kamu pikirin, please. Aku sayang banget sama kamu. Win. Ini gak seperti apa yang kamu pikirin. Iya, tapi aku melihat kamu itu selingkuh. Please, aku janji aku bakal jadi cewek setia buat kamu. Kasih aku kesempatan, Arka. Aku sayang banget sama kamu. Bisa diam gak? Aku gak bisa bahagiain kamu. Aku gak bisa ngikutin apa yang kamu mau. Jadi mending kita putus. Arka, please dengerin aku dulu. Dengerin apa? Mau ngomong lagi? Ngobrol sama rumput, jangan ngobrol sama gua. Arka! Arka, please! Arka! Arka, Arka, please! Arka! Tuhan lo tuh. Puas. Puas. Puas apa yang lo udah lakuin. Ini rencana kamu. Ngancurin semuanya! Puas kan? Kalau bukan gara-gara lo ngerayu gue, gue gak akan mau sama lo! Eh, jelas-jelas lo yang manggil gue kesini! Sekarang semua orang jadi tahu kan kalau kita selingkuh. Tetap aja gue baper gini sama Abdi. Padahal udah tahu kelakuannya kayak gimana. Tetap aja berasa. Siapaan sih tuh? Lo tau gak, orang yang kalau ngomong sendiri itu tandanya pasien rumah sakit jiwa. Gak ada yang ngomong sendiri. Ya lo ngomong sendiri tadi. Apa namanya kalau bukan pasien rumah sakit jiwa? Lo pasti mikirin itu ya, mikirin cowok yang udah ngerebut cewek gue. Ya kan? Apaan sih lo? Sotoy lu. Gak tau kayak gitu, gak usah dipikirin. Pantesnya diajak jalan-jalan. Ajak jalan-jalannya ke laut, berdua mesra-mesraan. Sampai tengah-tengah laut, cemplungin ke laut. Iya bener ya. Jadi satu tempat view. Bener-bener, dasar lo otak kriminal emang ya. Kenapa gak lo sekalian aja tuh temenin temen lo tuh? Ngomong makan hiu bareng-bareng deh. Gua juga? Iya. Oh, ngeselin. Wah, rusuh lo. Basah! Tuh. Tuh, gua tak ambil punya gua. Nah, gitu dong. Sini. Masa? Habis lagi. Bas dendam. Ran. Gua punya dua abis. Mana abis lo? Gua curiga. Ceweknya Abi suka sama Arka. Gak boleh. Oh, lu jahat banget. Gue punya dua. Aduh, sakit kan, serius. Aduh, capek. Ketawa, gak usah mikirin, udah. Paling gak kan, kita udah berhasil kan buat bisa mereka itu. Ini sebenernya sedih sih. Ya elah, modelan mereka doang gak worth it juga kali. Sekarang, abis main pesto-pestolan, abis main semprot-semprotan, berketawa-tawa. Cucu. Sumpah, lebay deh, gak usah kayak bayi. Mampus lo sekarang. Entah kenapa, gue mau waktu berhenti sekarang. Gue bahagia ada di sini sama lo, walaupun gue nggak tahu kenapa. Bersama lo, gue ngerasa bebas dan bisa ngalahin semua masalah yang ada. Cintai kamu ku setengah mati. Cinta kamu tiada duanya. Bikin hatiku melayang-layang. Bikin duduk, hatiku melayang-layang. Kenapa? Mama gak mau ini sampai terulang lagi. Kamu harus nikah sama Wina bulan depan. Ma, Wina itu udah selingkuhin Arka. Dia selingkuh, Ma. Yang selingkuh!
selingkuh itu kamu, bukan Wina. Kamu itu selingkuh sama security kolam renang, ya kan? Yang cerita siapa, Ma? Wina. Wina ngomong apa aja sama Ma? Udah, kamu gak usah ngebahas lagi sama Mama. Pokoknya kamu jauhin perempuan security itu. Ma, Arka gak ada maksud kurang ajar sama Mama. Cuma maksud Arka, Mama tuh gak bisa ngatur sepenuhnya tentang hidup Arka. Arka itu berhak untuk bahagia, Ma. Berhak. Dan cewek ini yang bisa bikin Arka itu bahagia. Cukup, Arka. Mama gak mau dengar kamu lagi. Dan kamu harus ketemuin Wina. Dia udah nungguin kamu dari tadi. Ma, Ma, Ma. Iya, tapi... Ma, Ma, jangan gitu dong, Ma. Ma. Arka, Ma. Sayang. Kamu udah pulang. Gimana hari ini, lancar? Padahal baru sehari loh aku gak ketemu kamu, tapi aku udah kangen sama kamu nih. Arka, aku tuh gak mau kehilangan kamu. Aku bakal lakuin apa aja deh. Please. Lo pikir dengan cara kotor lo bisa bikin gue balikan lagi sama lo? Gak bisa. Kamu tuh gak ada pilihan lain. Cuman ada aku di hidup kamu. Cewek security kolam renang itu udah gak ada. Maksudnya? Entahlah. Udah deh, kamu gak usah mikirin dia. Mendingan mikirin aku. Mikirin lu, iya. Sampai dunia akhirat, gua gak akan pernah balik lagi sama lu. Ngerti lu? Lo pikir gue juga mau balik lagi sama lo? Gue kepaksa. Abdi udah gak mau balikan lagi sama gue. ATM berjalan gue udah hilang. Kalau bukan lo, siapa lagi, Arka? Gue yang akan ngelepasin lo. Ran! Rani! Ran! Lo diem di situ. Lo kenapa, Ran? Kenapa lo gak pernah bilang kalau lo itu ternyata yang punya kolam ini? Hah? Member eksklusif. Bohong lo. Nyokap lo juga yang punya yayasan kampus gue. Kenapa gak bilang? Maksud lo apa ya? Gue gak paham. Jangan bohong lagi sama gue. Lo tau, gue dikeluarin kerja dari sini. Gue di DO dari kampus gue. Karena nyokap lo gak suka sama gue. Dia mikir gue godain lo, gue gatel sama lo. Nyokap gue ketemu sama lo? Iya, dan dia ngasih ini. Enggak kan, ini... Gue tau sekarang kan, gue ngerti. Gue tau ini akal-akalan lo kan. Lo segitu betenya sama gue, lo segitu bencinya sama gue. Lo kesel sama gue karena gue gak bisa jagain Abdi. Sampai Abdi ngerebut cewek lo. Lo ambil foto kita, lo kasih ke nyokap lo. Sampai nyokap lo mikir gue tuh ngerebut lo dari cewek lo. Ya udah akhirnya ini kayak gini sekarang. Ini yang lo mau, ini yang lo rencanain kan? Enggak, ini lo salah paham. Ya, gue salah paham emang. Gue pikir lo baik, Kak. Lebih busuk daripada Abdi. Karen, gue minta maaf atas nama nyokap gue minta maaf, tapi ini bukan aku. Oh, minta maaf sama gue? Ya, ini bukan ulang. Lo hilang dari bumi ini. Ren. Ren, Ren, hey.
Kamu yakin kalau Arka itu gak ada di sana? Di tempat teman-temannya juga gak ada? Iya. Bantu cari ya. Iya, makasih ya. Tante, kenapa Arka bisa hilang sih, Tante? Tante, gue gak tahu. Tadi tuh Tante masuk ke dalam kamar, terus Tante lihat dia udah gak ada. Tante udah teleponin semua teman-temannya. Gak ada yang tahu juga kemana Arka. Aduh, gimana dong? Coba-coba, telepon Toto. Halo? Toto, tolong bantu Tante dong cariin Arka ya. Gue harus ngelakuin sesuatu. Bahaya kalau Tante Linda sampai berubah haluan. Bisa-bisa Doi malah dukung Arka sama Rani lagi. Halo, Abi, please, sekali ini aja lu bantuin gue. Gue bayar deh, lu lagi butuh duit kan? Karena ortu lo udah gak ngasih lo duit lagi. Soalnya perjodohan lo sama Rani gagal. Hei, oke. Makasih ya. Iya, Nur. Ini, udah nyampe depan kosan kok. Kenapa? Apa? Gak kedengeran lo kesini sama siapa? Diam, bangun! Diam! Ini apaan nih? Stop! Ini apaan sih? Diam! Ini punya saya, Fai! Diam! Diam, bangun! Ini apaan sih? Diam! Apa? Ini lo! Iya, gue. Lo sudah kaget deh lo. Mau lo apa sih, ha? Mau gue tuh udah jelas. Lo tuh jauhin Arka. Belum cukup apa? Gue bikin lo keluar dari kantor, gue bikin lo keluar dari kampus, semua gara-gara foto-foto itu. Sekarang lo mau gue lukain juga, hah? Sakit lo ya? Lo tuh yang sakit, ha? Lo udah bikin gue jauh dari Abi, sekarang lo mau bikin Arka jauh dari gue juga, ha? Nih lo berani kayak gini, ha? Ajar aja orang, ha? Diam. Lepasin! Diam! Lepas! Woy, diam! Woy! Oh, Rikan! Lepasin dia! Lepas gak? Lepasin dia! Aku selapin polis kalian semua, ha? Kabur! Hei, mau kemana lo? Tante, kok bisa ada di sini? Jangan berlagak so manis deh kamu. Saya baru tahu ya, ternyata kamu itu perempuan jahat. Bisa-bisanya saya ketipu sama senyum manis kamu. Kamu jangan dekat-dekat lagi sama anak saya. Tapi Tante, pergi kamu sekarang. Atau kamu mau saya laporkan polisi? Tante tahu Tante salah. Kamu sudah bisa kembali lagi ke kampus. Dan sudah bisa bekerja lagi di kolam renang milik Tante. Makasih, Tante. Makasih. Tapi ada yang ingin Tante katakan. Saya gak tahu kemana saya harus mencari Arka. Please, Rani. Temuin Arka. Selamatin dia. Saya takut dia benar-benar menghilang dari dunia ini. Senyummu terhapus oleh tangis, dan kamu pun meninggalkanku. Aku tahu kau acuhkan aku. Janji-janji manismu kini hanya tinggal janji. Kesetiaan dirimu tak terbukti. Bentar,
akan menghilang untuk melihat senyummu lagi di kehidupan yang lain. Selamat tinggal. Semoga kamu bahagia. Hancurlah ini semua, cintaku denganmu. Tanpa aku terpikir, kini aku yang terluka. Rasa batin di dada, terasa tersiksa. Harus bertemu bila akhirnya aku yang terluka. Kenangan bersama dunia manis ini jadi kembali. Kak bangun, kak bangun, kak, please, kak. Dari bumi ini, sumpah-sumpah. Gue mohon, gue minta maaf. Udah ngomong kayak gitu sama lo. Kak bangun! Gue juga cinta sama lo. Gak lucu tau! Gue juga cinta sama lo. Gue bahas sih, bikin gue stres tau gak? Jadi sekarang gimana? Lo mau gak punya pacar setia kayak gue? Gimana gue tahu kalau setia? Ya kalau gitu sekarang kita harus pacaran dulu, biar gue bisa ngebuktiin kalau gue adalah cowok yang paling terbaik buat cowok yang paling jujur, cowok yang paling setia. Jijik tau gak? Ya mendingan daripada lo nanti ini masuk angin, lo ganti baju sekarang. Iya, tapi kan lo belum jawab pertanyaan gue. Apa yang mana? Lo mau gak jadi pacar gue? Gue sayang sama lo. Ini serius? Masa? Iya. Ya bener. Iya, lo ngeselin banget sih. Iya, gue serius, gue sayang sama lo. Lo ngeselin lo. Tau gak, lo ngeselin. Iya. Bayang-bayang di pelupuk mata, diguna-gunaku diguna cintamu. Cinta kamu tiada duanya. Jebelin lu. Emang. Gua kram, serius. Ran, gua kram, Ran. Ini sakit banget, Ran. Ini sakit banget, Ran. Tahan, tahan. Rar, ini cetek, Rar. Lu tinggal diri doang. Gimana gue? Sorry. Sorry kalau tadi, barusan gue bercanda. Tapi kalau untuk masalah hati, gue gak bisa bercanda. Gue cinta sama lu. Gue pengen jadi pacar lu. Lu? Gue mau jadi pacar lu. Cinta gue nyangkut ke kolam berenang dong. Tante, untung aja kita dengerin si Rani. Kalau enggak kan kita bakal kelewatan adegan romantis ini. Yes. Iya bener. Kita bisa ketinggalan ya adegan romantisnya. Bikin hatiku melayang-layang. Cintai kamu ku setengah mati. Cinta kamu apa adanya, membuat aku mabuk kepaya. Oh, oh, oh. Kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Kalau bukan karena lo, kalau gue bukan. Sorry. Tunggu.
Win, Win,